Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dalam channel Misty Bongster. Untuk cerita kali ini, kita mengisahkan tentang hijab terbuka. Nak dijadikan cerita, aku ada seorang member non-Muslim. Nama dia Johnny, bukannya Johnny Yes Papa. Nama dia Johnny. Dia non-Muslim. Tapi dia ada satu kelebihan yang dia dapat daripada sejak lahir tau. Iaitu dia boleh nampak benda-benda gaib. Makhluk-makhluk halus ni lah. Nak dijadikan cerita lagi, kita orang ada dalam 4-5 orang planning nak pergi mancing ramai-ramai. Masa tu aku sendiri tak tahu yang si Johnny ni hijab dia terbuka tau. Kita orang dah prepare barang, naik van, member punya van, dia pinjam bapak dia punya van kan. Kita orang pergi dan member yang bawa van ni, dia sangat terkenal dengan sifat dia yang, apa orang cakap, penakut dia lah dengan benda-benda halus ni. Dan hari tu kita orang planning pergi mancing dekat satu tasik yang terdapat dekat area KK sanalah, dekat Sabah. Tasik ni ramai yang cakap agak keras, tapi kalau niat nak pergi sana untuk kacau makhluk-makhluk halus ni, memang kita akan dikacau semula lah. So kita orang pergi niat nak mancing. Tempat ni agak terpencil, sedikit jauh daripada perkampungan. Tapi tempat tu memang cantik lah sebenarnya. Kita orang dah masing-masing pasang umpan, masing-masing baling mata kail. Tiba-tiba si Johnny ni, dia tegur aku. Dia cakap, "Bong, kau tepi sikit, bagi dia lalu." Aku pun terkejut lah. "Ha? Bagi dia lalu siapa?" Cakap tu, "Ha, ni nak lalu." Aku pandang member seorang sebelah aku ni. Kat situlah aku baru dapat tahu yang si Johnny ni boleh nampak. Lepas tu member yang sebelah aku tadi bagi tahu, si Johnny ni, dia cakap, boleh nampak makhluk halus. Damn, aku pun rasa macam serius lah korang ni. Tapi member ni cakap, "Tapi jangan bagi tahu Wan." Si Wan ni yang punya van ni tadi cakap, "Jangan bagi tahu dengan si Wan yang si Johnny ni boleh nampak tau." Okay. So kita orang mancing macam biasa lah. Tapi hati aku memang sangat-sangat tak tenang. Rasa macam, aduh, serius lah ada orang macam ni kan, dalam suasana macam ni. Lepas tu tengah-tengah tukar-tukar umpan, so tak ada sangat yang makan kan, pakai umpan mati. Aku tengah tukar umpan, seorang ni dah ready dah nak baling. Si Johnny pesan lagi sekali. Dia cakap, jangan baling sebelah sini, dia cakap. "Kalau nak baling, belah kanan sikit." Aku yang dah faham, dengan seorang yang lagi dah tahu, kita orang menyampuk lah, "Jangan baling sana, sebab sana tu bukan lubuk dia. So kita baling belah sini sikit." Okay. Yang tak bestnya, malam tu kita orang sampai lewat malam tau, tak dapat hasil. Lepas tu kita orang berehat sekejap, makan sambil-sambil sembang-sembang. Sedar tak sedar, masa dah sekitar pukul 1, pukul 2 pagi tau. So Sabah, sebelah Sabah, pukul 1, pukul 2 ni memang dah sangat-sangat lewat. Kita orang pun dengan rasa hampa sikit, tak dapat apa. Kita orang planning nak balik lah. Okay, kita orang kemas-kemas barang, tarik mata kail semua, masuk dalam van. Kita orang saja letak si Johnny ni, letak paling belakang dalam van tu, dia sit paling belakang. And then kita orang on the way balik. Dalam perjalanan,
kiri kanan hutan. Lepas tu tiba-tiba si Wan ni tadi sambil memandu, dia pandangan dia macam tertumpu pada satu bahagian di depan tu, dan mata si Wan ni tak berkelip langsung tau. Member sebelah ni cakap, "Wan, baca apa yang patut baca." Lepas tu si Wan rasa macam okay, dia macam dah normal balik, tapi mata dia melilau ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan macam tu kan. Lepas tu, oleh disebabkan dia rasa nak sangat awal sampai ke rumah masing-masing, van yang dipandu dia makin lama makin laju tau. Dalam keadaan laju-laju macam tu, jalan gravel, tiba-tiba si Wan tekan brek secara mengejut. Kita orang semua yang duduk belakang ni terpelanting ke depan. Kita orang tanya, kenapa? Cakap, korang nampak tak? Si Wan tanya, korang nampak tak? Ada benda lalu tadi. Kita orang pun tanya, mana kan? Itu cakap dengan si Wan, tak apa, kau teruskan perjalanan, kita balik masing-masing. Kita orang dah balik masing-masing. Lepas daripada tu, 2-3 hari jugalah si Wan ni aku tak nampak. Tak ada tempat kita orang lepak selalu ni. Lepas tu hari dalam hari keempat macam tu, kita orang dapat khabar daripada adik si Wan. Kita orang tanyalah, si Wan mana? Cakap, si Wan demam lah kat rumah. Oh ya ke? Dan aku panggil member 2-3 orang lagi pergi jumpa si Wan, lawat kat rumah si Wan lah. Tanya, kau okey tak ni? Cakap, okey bro, aku tak boleh lah. Aku nampak benda tu dengan jelas. Tu yang aku demam sampai 2-3 hari ni. Aku dalam beberapa hari ni tak boleh nak tidur malam. Bayangan makhluk tu asyik macam aku terbayang-bayang tau, dia cakap. Kita orang tanya, apa yang kau nampak tu sebenarnya? Dia cakap, macam satu kelibat. Nampak macam tu kelibat seorang perempuan dengan rambut dia menggerbang panjang, tangan dia macam ni, dan melintas jalan. Masa itulah dia cakap, aku tekan brek mengejut. Selamat kita tak apa-apa. Dan itulah makhluk yang mengganggu si Wan dalam beberapa hari dalam pelotak dia lah. Dan selepas daripada tu, si Johnny tiba-tiba menyambuk. Dia cakap, Wan, kau ada blur eh? Si Wan tanya, blur apa pula ni? Tu, bawah katil kau tu. Ada orang baring. Si Wan melompat dengan keadaan dia demam tu. Dia melompat lari ke ruang tamu. Sampai ruang tamu dia cakap, oh, kau serius lah? Dia cakap, ada benda bawah katil aku. Kalau tak, tak adalah aku tegur macam tu, si Johnny ni cakap. Lepas tu bapak si Wan ni ikhtiar lah, panggil ustaz untuk halau benda tu daripada situ. Dan itu antara perkara yang paling aku rasa kelakar dan juga menyeramkan jugalah. So bagi aku, selepas daripada tu, nak lepak dengan si Johnny ni, kita orang akan ajak dia pergi lepak mana-mana dalam keramaian orang. Nak kata pergi tempat-tempat sunyi, memang kita orang takkan ajak si Johnny ni lah. Untuk cerita kali ini sampai sini saja. Kepada anda yang mungkin ada cerita yang ingin dikongsikan bersama kita, jangan lupa tulis dorong di komen bawah ni atau follow Facebook page, kongsikan cerita anda di sana. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Dan kepada anda, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk mendapatkan update-update video terbaru daripada channel ini sendiri. Okay? Kepada anda yang sudah subscribe, jutaan terima kasih. Seperti biasa pesanan saya, jangan lupa berseram-seram. Assalamualaikum. Wan, la ilaha illallah.
Eh, la ilaha illallah.